Hai teman-teman, kembali lagi dengan Hanum. Hari ini aku lagi sakit. Hanum tetap aja mau buat kreasi teman-teman. Oh iya teman-teman, Hanum karena gak boleh keluar rumah kan lagi sakit. Nah jadinya Hanum pakai bahan-bahan punya mama. Di sini ada pewarna makanan. Sebentar, Hanum pengen berkreasi apa? Mau melukis dengan bahan sebagai berikut. Apa aja, nak? Ada pewarna makanan, ada garpu, ada karet, ada katembat, ada sedotan, dan ada wadah yang jumlah dengan pewarna makanannya ada 7. Sama. Dan satu lagi ada kertas. Iya. Oke. Ayo teman-teman. Ayo. Teman-teman, mangkoknya kita jajar-jajar dulu ya. Oh iya teman-teman, yang pertama kita buat pakai sedotan dulu ya. Ya, Hanum mau melukis nih teman-teman. Oke teman-teman, kita siapin bahannya dulu. Yang pertama ada sedotan, terus katembat, mangkok, pewarna makanan. Oke teman-teman, yang ini, yang pertama kita nggak butuh ininya dulu ya, jadi kita ini kalaunya bedanya kepenuhan nih, bedanya nggak apa-apa. Ini kertasnya nih, ambil satu, terus yang lainnya ditaruhkan. Ini ada 2 gambar ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus siapin mangkoknya. Mangkoknya dijejer-jejer semuanya, jumlahnya ada 7. Oke. Oke teman-teman, wadahnya udah Hanum jejer. Lalu Hanum kasih tahu warnanya sambil Hanum tuangin ya teman-teman. Kita tuang warna hitam teman-teman. Ini di wadah. Cukup segitu dulu. Udah banyak sayang. Udah cukup. Karena butuhnya nggak sebanyak itu. Nanti untuk berikutnya jangan sebanyak itu ya. Mama tapi butuh. Bener. Ma nanti ini kan Hanum tuangin di sini terus Hanum tiup-tiup. Ya udah. Terus teman-teman yang kedua warna hitam. Pilek ya. Warna kuning tua. Oke. Okay. Kita tuangin deh teman-teman. 3 tetes aja. 3 tetes. Nanti kalau lebih biar enggak ngebuang loh. 1 2 3. Udah, cukup. Ini sebenarnya dari bungkus jelly teman-teman. Iya, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, biar ada manfaatnya kita pakai untuk berkarya ya Num. Ini merah rose. Oke. Okay. Teman-teman, ini hampir sama warnanya kayak warna pink ya teman-teman. Iya. Yeah. Cukup dong. Oke, Num, semua udah dituang? Udah, Mama Hanum tuangin warna hitam. Warna hitam, ini kreasi Hanum ya. Jadi Mama tuh nggak tahu dia mau bikin apa. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Jangan banyak-banyak, nanti bolong. Terus sekarang kita pakai sedotan teman-teman. Wih keren, bikin ranting. Iya, itu bikin ranting loh. Wih keren. Boleh Mama arahin ke sini.
Kalau capek istirahat. Kalau capek istirahat dulu. Oke, Nom, udah cukup, Nom. Oke, jadi teman-teman. Sekarang Hanum ini mau... maksudnya pohon dan ranting cabangnya ya, Nom. Sekarang Hanum bikin bunganya, teman-teman. Oke. Ini kita ambil cotton bud, terserah mau berapa aja, asal banyak. Kita ikat pakai karet. Oke, teman-teman. Ininya sudah jadi untuk rantingnya. Sekarang Anu mau buat bunganya ya, Ma? Ya, boleh. Bunga sama daun ya. Ini bentuknya bagus banget ya. Ini seolah-olah dia ini pohon dan ranting. Dahan. Terus dikasih bunga sama Anu. Jangan deket-deket, nanti nggak ada polanya kalau terlalu berhimpitan. Mama sebenarnya sih butuh dua garpu, Ma. Garpu? Ini garpu. Tapi butuhnya dua. Satu ini garpu. Jangan terlalu nempel-nempel gini, Num. Harus jarang-jarang. Ambil lagi. Mau warna lain nggak? Ini kayak bikin bunga sakura deh. Ya, Nom. Dulu Hanum udah pernah buat ya, teman-teman, video bikin bunga kayak gini. Tapi itu batangnya kan pakai pensil. Ini kali ini pakai ya. Sekarang pakai pewarna juga dengan cara ditiup ya, Nom. Lebih bagus, lebih natural, ya kan? Keren deh. Karya Hanum. Ini bukan mamah yang ngajarin. Enggak. Iya, ini karya Hanum sendiri. Tuh. Karya anak TK aja udah kayak gini, teman-teman. Keren ya. Kreatif. Dan hasilnya juga bagus. Inilah karya seni Hanum. Keren deh. Mama gak sangka loh, Num, hasilnya akan seperti ini. Mama juga gak kira Hanum tuh mau bikin apa tadi. Cuman Hanum minta ini pewarna, ini terus kita siapin. Ternyata untuk bikin ini. Keren. Bagus sekali. Cukup. Bagus loh. Sudah selesai. Sudah enggak ada penambahan warna lagi. Misalnya daun. Enggak perlu. Nih, teman-teman. Hasilnya. Teman-teman, tapi ini sebenarnya kurang di sininya. Kurang apa? Rumput boleh. Hijau mana? Dicoba dulu deh. Ini hijau. Wah, ini daunnya yang pakai media. Oh, rumput. Iya, betul, rumput. Pakai media, pakai alat garpu, teman-teman. Nah, nanti garpunya dipakai lagi. Iya. Ini kurang. Nih, teman-teman, rumputnya udah jadi. Sekarang Anu mau kasih warna ini. Kasih warna apa? Warna rose kan? Warna pink deh. Hanum mau berkreasi lagi nih, teman-teman. Wow, cantik sekali. Iya, teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman yang lagi SD bisa nggak nih bikin beginian? Anak TK aja udah bisa bikin gini. Betul. Kalau anak SD bisa nggak? Pasti bisa. Anak TK aja bisa. Diajarin gak sama guru TK-nya? Nih, kreasi Hanum. Bikin tanaman, bunga, rumput. Wah, bagus sekali hasilnya.
karya anak TK nih teman-teman. Warnanya cerah bagus. Ya. Wow, dikasih daun. Daunnya nggak terlalu banyak, jadi lebih bagus. Iya. Keren deh. Teman-teman, aku mau kasih nama. Mau kasih nama? Nggak ditulis pakai pensil aja. H-A-N-U-M. Wih, keren teman-teman. Coba kasih lihat teman-teman hasil karyanya. Enggak ya teman-teman, Hanum mau bikin lagi. Boleh. Oh iya teman-teman, ini ide ini juga bagus loh. Kalau kalian nggak punya pensil warna, pakai ini bagus teman-teman. Dicelupin kalian terus tulis-tulis gambar. Itu bisa teman-teman. Iya. Bisa jadi penggantinya pensil warna. Sudah selesai. Nah, nanti kita jemur ya. Bagus ya teman-teman. Teman-teman, sekarang ayo kita jemur ya. Yuk. Oke, kita jemur di sini dulu ya teman-teman. Bye-bye ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ya. Dan klik tombol aplikasinya dari sini. Bagus ya teman-teman.